Ingat Mas ya, 100 kali ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya udah kerja, naik, jatuh lagi, jatuh bangun, sekarang udah mentok ya Rasulullah, udah mentok, udah nyerah saya, gak bisa apa-apa, udah abis-abisan. Solusinya apa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, nah selama ini apa kamu gak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat, yang berkat tasbih malaikat tersebut seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, burung dara dapat rezeki, ya, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki, itu berkat zikirnya malaikat. Malaikat zikir rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu enggak ngamalkan itu? Nah, rupanya sahabat yang satu ini luput ini amalan ini. Amalan ini luput, yang lain enggak ngalami masalah yang seperti itu. Yang satu ini ngalami masalah ini. Ternyata betul ada amalan Nabi yang luput dari beliau. Nanya sama Rasulullah, apa ya Rasulullah, saya belum tahu. Kamu kalau habis azan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat Mas ya, 100 kali ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Sebelum sholat subuh. 100 kali baca yang benar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Sahabat dia langsung senang. Oh, ini salah saya. Lupa amalan Nabi yang satu ini. Diamalkan. Gak lama kemudian hasilnya apa? Cespleng. Rezeki berlimpah. Luber-luber sampai ke tetangganya dapat semua, dum-dum ke tetangga dalam waktu singkat. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Preview.